ini adalah hari keempat kita di Paris, dan hari ini kita mau ke gerbang itu loh, kata namanya apa pokoknya di situ. Jadi di situ lagi ada pertemuan para pemimpin negara, sekitar 60 pemimpin negara, dan dalam rangka apa mereka berkumpul karena memperingati berakhirnya Perang Dunia Pertama. Ini kenapa sih? Oke, sampai jumpa nanti. What happened? jadi di sini tuh kita telat gara-gara jalan kaki. Jadi kita mau nyamperin. We are too late. Yeah, Stefan Kodok. Was? Fashion Week gegangen. Warum ist eure Sauna nicht gegangen? Ich bin nur noch unten vorausgekommen. Ngeles lagi si Kodok. Jadi ya, hujan-hujan lari. Awas sayang, sakit. Ini udah jam 11 siang dan hujan. Jadi kita sedikit telat gara-gara sempat lihat souvenir plus salah jalan. Ya itu dia pesawat-pesawatnya. Kommt da noch was? Flugzeug. Ja, da sind sie. Komm, die Jets. Mein Stück. Hast du aufgenommen? Natürlich nicht. Maaf ya, kameranya goyang-goyang. Soalnya kita buru-buru. Schon Weihnachten. Kalian lihat menara Eiffel gak? Aku ngeliat lah. Tapi saya, posisinya jelek. Jadi kita sekarang menuju tengah-tengah supaya kita bisa lihat. Dan itu ditutup. Jadi kita gak bisa ngeliat secara deket, jadi kita cuma ngeliat dari sini aja. Mereka semua ada di sana. Tinggal lari ya. Sini banyak orang yang nonton.
Hai guys. Halo guys. Sebab kita lagi di mana? Kita di mana? Di benar di bawah Menara Eiffel. Kita lagi berteduh di persis di bawah Menara Eiffel. Lagi menunggu hujan reda. Jadi tadi kita gagal melihat Papa Putin, Opa Trump, sama Oma Angela Merkel, Sister Vogel. Sama Om Erdogan. Jadi mereka tadi kita nggak bisa ngeliat kenapa, karena kelamaan banget acaranya. Dan gitu kita udah kelaparan, jadi kita langsung cus ke McDonald's. Habis itu karena tiket kita alemong, kita tidak bisa menggunakan tiket metro kita, maka kita langsung menuju Eiffel aja jalan kaki sambil menunggu malam guys, karena kalau malam di Eiffel itu kedap-kedip Eiffelnya, ada lampunya gitu. Kita lagi nunggu malam di sini. Ini banyak banget manusia-manusia deh. Tapi ini gak sepenuh 2 hari yang lalu sampai panjang banget antreannya sampai situ. Tapi karena mungkin karena hujan, dingin, dan berangin, jadi gak terlalu banyak orang hari ini. Kita lama nih. Habis ini sih, papa lampu juga sih. Pengen foto. Ini naruh sengaja di situ makanan deh. Jadi tuh burung banget di situ semua berhenti. Keren banget. Wow, keren ya. Udah habis dan kayaknya udah kembali hujan nih, jadi udah hujan lagi, jadi kita berhenti lagi di sini. Dingin ya, bis jetzt kalt, wir müssen noch 4 Kilometer laufen.